Halo teman-teman, kali ini saya mau review ya. Jadi teman-teman kalau dari luar negeri nih datang ke Bandara Internasional Terminal 3 itu mau naik taksi ataupun Damri. Jadi ini di sini ke tempat kedatangannya ya. Datang pasti lewat sini, nanti tinggal lurus saja. Terus keluar, kemudian di sini banyak transportasi teman-teman. Jadi banyak pilihan ya. Jadi kalau teman-teman nggak jemput, di sini ada taksi, ada Bluebird. Tuh di sini ada Bluebird Group nih. Ini kemudian juga ada Damri. Nah ini Bluebird ya. Kemudian ada kereta api bandara. Nah jadi teman-teman kalau mau, ini banyak pilihannya. Di sini ada, di situ ada tempat taksi, kemudian ada Damri di sana ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman datang itu di sebelah sana, terus jalan aja ke kiri, jalan ke kiri, terus di sana ada tempat taksi-taksi teman-teman. Nah, ini ke atas ini ada Kalayang teman-teman. Itu ada tempat taksi. Ini jalannya langsung jadi keluar ke arah kiri ya teman-teman ya. Nah itu ada Damri juga tuh. Damrinya tapi yang sebelah sana ya teman-teman ya. Nah jadi kalau teman-teman tadi itu dari kedatangan internasional ya, itu ke sana terus kiri aja, ke kiri. Nanti di sini akan banyak teman-teman dapati taksi dan juga di sana ada Damri. Jangan lupa kalau seumpama taksi, umpama Bluebird ya. Tadi ada Bluebird tadi. Itu tanya ke konternya, beli tiketnya di situ bisa. Pokoknya tanya-tanya ke sana. Terus yang Damri di sana. Itu ada Damri, beli tiketnya di konternya sana ya teman-teman ya. Jadi pokoknya kalau Damri dan juga taksi Terminal 3 itu semuanya nyambung, domestik dan juga internasional, tempatnya di sini. Oke teman-teman, itu aja review singkat dari saya. Ini jadi nggak usah bingung kalau kesini ya, ke Terminal 3 internasional jelas kok. Kalau bingung tanya aja. Oke teman-teman, kita ketemu video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe ya. Dadah.